Masyarakat kan banyak yang uka-uka, ingin instan cari kerja, susah, ingin cepat dapat duit, cepat kaya gitu. Solusinya, saran dari rakyat apa? Ya kalau menurut saya, Pak ya, kalau menurut saya, yang menengah ke bawah dalam arti yang membutuhkan modal, jangan sampai terjun yang ke situ. Dipernahin, dibenahi, Pak. Dikasih modal, Pak. Khusus. Sekarang kan modal banyak di bank. Iya. Daripada nyangkut di bank, uang, Pak. Coba kalau akhirnya diginiin ya, seandainya di apa, dikasihkan atau dimodali gitu orang yang terjun sama uka-uka, sama dari mulai UB, emas, platinum, bio, platina, rantai babi, anti peluru, gitu Pak ya. Mending kita arahkan Pak. Jangan dimusnahkan orang, justru harus dibantu Pak. Sayang. Kan sudah bantuan BLT segala macam. Itu mah Pak, supa, itu mah jamur. Supa, tahu supa? Enggak. Supa itu mah uang kaget Pak, BLT, Balsem, BPUM, UMKM. Bansos itu mah uang kaget Pak, menggantikan yang isolasi Pak itu. Gitu. Kan zaman isolasi sekarang, isolasi mandiri. Menurut saya mah. Jadi khusus Pak, ada bantuan misalnya 4 tahun berapalah khusus bantuan itu mah ke orang-orang. Jadi orang-orang yang tidak mampu nyalurkannya langsung gitu kepada yang haknya gitu Pak, maksud saya Pak. Jangan sampai orang kaya ditambah kaya lagi. Jadi ini yang masih miskin, yang belum berjalan usahanya Pak. Seperti saya kan, kadang dagang bandul. Pasti masih ada yang masih ya tukang pulung, itu bantulah modalnya. Itu Pak, jangan sampai modal kecil kasihan dia Pak. Banyak yang pedagang-pedagang kecil gitu Pak. Memang kemarin udah ada sih, BPUM, BUMN memang ada. Cuman, gimana ya? Jadi tanggung, Pak. Jadi akhirnya lari lagi ke uka-uka ya? Lari lagi, kalau nyabis pakai jajan, Pak. Nah, akhirnya ke uka-uka lagi. Ya, untuk sementara ini jangan menyalahkan rakyat. Pujukin rakyat. Jadi, kita seorang pemimpin gitu ya. Padahal Indonesia kaya ya, Pak ya? Padahal mah kan. Kalau berpikir, alah bahan baku semua ada di Indonesia Pak, bahan baku obat, bahan baku kapal, bahan kapu, bahan baku mobil, bahan baku motor, bahan baku elektro, bahan baku semua hampir banyak di Indonesia Pak. Indonesia itu kaya Pak sebenarnya Pak, uluh kaya. Tapi kenapa kok melarat begini? Banyak sebagian orang yang masih terjun di uka-uka Pak. Iya. Dari coba arahkanlah maksud saya, pemerintah itu saya sebagai rakyat, gitu ya, rakyat kecil. Coba arahkan. Seperti yang di lampu merah itu kan, kenapa dibiarkan gitu? Kasihan saya sama Pak yang pemerintah, yang masih banyak itu minta-minta gitu Pak, saya kasihan. Coba kasih perumahan Pak yang tidak mampu itu, supaya jadi yang belum punya rumah, yang orang kecil, jangan sampai dikurung jembatan, jangan sampai pakai gaduh semua. Tolonglah pemerintah ini harus gitu diperhatikan seperti itu Pak, kasihan. Apa ada perumahan khusus orang miskin gitu Pak, yang tidak mampu kebayar. Kan udah itu Pak. Di mana Pak? Ada banyak Pak. Perumahan yang tidak mampu? Iya. Yang mana? Itu banyak yang di kali-kali itu Pak. Wah itu bukan perumahan bedeng atau itu Pak? Iya. Maksudnya perumahan yang strategis biasa apa normal Pak? Seperti orang kaya Pak. Pesannya buat pemerintah apa Pak? Emang saya sebagian dari pemerintahan. Pangais Bungsu Pak saya. Pangais Bungsu itu apa Pak? RW. Pangais Bungsu itu ya? Ya, paling di kakaknya Bontot. Kakaknya Bontot. Kakak? Kakaknya Bontot. Apanya itu Pak? Bontot. Kakaknya, apa namanya? Ya Bontot. Sudah tadi Pak. Apa? Ya, pemerintah sama presiden gitu ya? Presiden sama pemerintah? Itu sama-sama juga Pak. Enggak ada kakak. Ya, kemar Pak. Kemar. Kemar. Saya juga pemerintahan. Yang ngelahirin pemerintah siapa Pak? Ya, rakyat. Nah, berarti rakyat bapaknya Pak? Ya bisa juga. Iya. Mertuanya siapa rakyat Pak? Mertuanya kalau nggak salah presiden. Nah, presiden anaknya. Oh anak, oh iya anaknya presiden. Berarti mertuanya
Mertuanya Ibu Pertiwi, Pak. Bapak tahu kenapa nanya ke saya? Saya mau orang kampung, Pak. Mana saya tahu. Kampungnya di mana, Pak? Di atas. Oh, di atas apa? Di atas bumi. Tinggalnya? Di bawah. Kalau main di mana, Pak? Main di awang-awang. Banyak burung. Banyak burung. Banyak kapal sih. Bapak di sini lagi nyari apa, Pak? Tadinya saya lagi nyari, saya kan ke server kalau sore ya, mau nyari umpan bancet, Pak, buat murek. Oh, kirain mau nyari umpan bancet buat murek, Pak. Bancet, umpan bancet, umpan buat belut, buat linglung. Oh iya, kirain saya, Bapak, tadi lagi nyari umpan buat belut. Oh, bukan wawancara budeg, Pak. Huh? Enggak, saya nanya dari tadi, kirain Bapak nyari itu. Ternyata bukan ya, Pak? Hah? Bukan nyari itu. Saya lagi nyari bancet. Saya udah bilang, Pak. Nyari bancet buat linung. Supaya dicapluk, Pak. Ya lumayan lah buat dengunah, Pak. Huh? Buat temennya nanti, Pak. Oh, kirain lagi nyari bancet, Pak. Ya Allah, lindungilah hambamu ini dari godaan yang budeg. Amin ya Allah, Pak. Lagi ngapain, Pak, di sini, Pak? Saya mah, Pak, mainnya dengan padi, Pak. Sore saya lagi main dengan padi, dengan pohon-pohonan. Nyaman, Pak, di kampung ini nyaman, Pak. Oh, lagi liatin padi gitu, Pak, ya? Padi liat, gitu. Udah berapa hari ini saya disurvey terus, Pak, sampai seminggu, Pak, ini. Pesan buat pemerintah apa, Pak? Belum tahu ini, saya. Kenapa saya memikirkan rakyat Indonesia, Pak, saya sampai begini, Pak. Oh, iya, Pak. Saya sama miskin, Pak. Kasihan sama rakyat. Kenapa ini? Aduh, Pak. Ada sebagian orang yang masih menawar-nawar sendok, Pak. Sendok apaan? Sendok buat makan. Buat beli beras. Oh, ada ya? Masih ada di zaman sekarang, Pak. Ada itu, Pak. Aduh, Pak. Ada, Pak. Ada yang nawarin itu, Pak. Ini, aduh ya Allah. Bapak punya kuping apa? Punya, Pak. Kok nggak denger, Pak? Ya denger. Denger? Iya. Itu kalau bicaranya denger. Itu kalau saya bicara yang lain kok. Tidak nyamuk. Jangan-jangan ini orang gila saya tertipu. Enggak, Pak. Bapak udah lama, Pak, gila, Pak? Oh, baru, Pak. Baru berapa tahun? Baru ini, Pak. Baru mau. Berarti, Bapak, baru mau? Baru saya mah sudah lama, Pak. Oh, udah lama, ya? Bapak mah baru. Wah, berarti murid saya ini. Pesan buat pemerintah apa, Pak? Oh, iya, pemerintah. Tadi saya udah pesen, tolong perhatikan orang miskin, orang yang tidak mampu, orang yang belum punya rumah. Emang masih ada yang miskin, Pak? Banyak, Pak, di Indonesia, Pak. Kan Indonesia kaya, Pak. Hampir 70%, Pak. Nah, kaya Indonesia, Pak. Iya, ceritanya doang, Pak. Yang kaya, tidak perhatikan, Pak. Sekarang, Pak, napsi-napsi, Pak. Loh, saya sudah bingung, Pak. Pokoknya saya per hari mikirin orang miskin, mikirin rakyat, Pak. Pesan terakhir, Pak, buat pemerintah, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Didin itu ada saja bercandanya. Luar biasa.